Langsung kasih tidur. Lo nantang itu. Ya ngapain gue takut sama lo? Nah, kita habisin aja. Pipi gue buat lo berdua dipukul. Pukul dia keluar. Gue mau ngomong sama Mondi. Mon, lo kenapa bikin ulah di depan rumah gue? Hmm? Lo pikir gue bikin ulah? Lo ngapain datang-datang ke markas gue? Ngintain-ngintain markas gue ngapain? Oh, karena itu. Tapi kalau gue kasih tahu Mondi gue sempet curiga motor gue dicuri sama dia, mungkin Mondi marah banget sama gue nantinya. Kenapa diem? Lo jangan salah paham dulu dong. Gue datang ke markas lo karena gue mau ngundang lo ke acara ulang tahun gue. Undang gue? Gue harus percaya. Sorry boy, gue gak akan pernah percaya kata-kata lo. Lo emang pengennya perang kan lo? Sini lo! Emang pengennya perang kan lo? Kekal! Kekal! Udah! Temen-temen lo kalau mau maju, maju aja sini. Tangan gue di belakang. Pukul! Udah! Udah, please, please ya. Hari ini gue ulang tahun, hormati gue dong. Ayo pulang. Pulang. Udah, Mon. Pulang. Pulang. Gue tahu kok, gue yakin kalau Boy itu serius sama lo. Dia kan kayaknya juga buat orang spesial. Dan dia ngasihnya ke lo, berarti dia udah nganggep lo spesial dong. Gue yakin kalau lo tuh orang spesial buat Boy. Sumpah, yakin, percaya banget. Lo gak tahu aja, Mel, Boy itu orangnya kayak gimana. Reva, Om pikir kamu sama Boy itu saling suka. Tapi ternyata Om salah sangka. Sorry ya. Hai, Ma. Girls, kita balik aja yuk. Eh, tunggu. Jangan. Lo gak boleh pulang. Lo harus nungguin Boy, Haikal, sama Ian. Terus kita pamitan, oke? Okay? Iya, benar. Karena kalau misalnya mereka tiba-tiba pulang terus gak ada kita-kita kan? Kasian. Terus mereka bingung nyariin kita. Ya, tungguin bentar ya. Aduh, kelamaan nih. Sorry ya, girls. Mendingan gue balik duluan aja ya. Tunggu, lagian Reva. Lagian juga suasana udah gak enak. Ah, gak bisa, Reva. Lo harus pamitan dulu sama Boy. Boy kan yang punya acara, inget? Iya benar, lo paling gak nih ya, Re. Lo tunggu sampai Boy datang, pamit Boy, Reva pulang ya. Baru lo cabut, itu gak apa-apa deh, serius. Aduh, enggak ah. Gue mau balik sekarang. Reva! Om, Tante, aku mau pamit pulang duluan ya. Reva tomboy, ternyata kamu tuh cuman PPPT. Apa Tante? Pacar pura-pura tahu. Iya, Tante tahu kalau kayak gitu supaya Tante gak ngejodohin boy cewek yang lain, kan? Aku permisi dulu ya, Om, Tante. Iya. Cuman pacar pura-pura tahu. Reva, lu mau kemana? Gue mau balik. Oke, kalau begitu biar gue yang nganterin lo ya. Gak usah. Gue bisa sendiri kok. Tapi di luar sana, anak serigala masih ngincar anak warrior. Dan lu juga termasuk simpatisan anak warrior. Bisa aja mereka serang lu. Oke, biar gue yang nganterin lu ya. Yaudah deh. Thank you.
ngapain pada keluar? Ayo masuk. Oh iya. Ringan, ini berat, Pak. Dadah, ambil lagi, sana. Kita lihat nanti kado siapa yang paling bagus. Ini ringan, Pak. Ini berat. Tuh, udah deh, Pak. Sana, sana. Boy. Gue ikut prihatin ya ulang tahun lo jadi kayak gini. Makasih ya. Dan sekarang, gue juga udah tahu kok permasalahan lo. Lo itu dijodohin kan sama cewek pilihan nyokap lo. Dan sekarang itu lo butuh cewek buat jadi pacar pura-pura lo supaya lo stop dijodohin kan. Ternyata lo jeli juga ya sama masalah kayak gini. Boy, kalau lo butuh pacar pura-pura, gue mau kok. Tapi pura-pura ya. Ayo udah, kalau gitu gue balik duluan ya. Udah malam juga nggak enak. Ya udah, mau gue anterin? Ah nggak usah kok, gue sama supir. Gue duluan ya. Baik. Siapa Angel Boy? Teman satu sekolah apa? Boy. Papa mau ngomong sedikit sama kamu. Papa yakin tadi waktu lihat kamu dengan Reva, Reva tuh nolak jadi pacar kamu bukan karena dia gak suka sama kamu, tapi pasti karena alasan lain. Ya, Papa bisa lihat kok dia sebenarnya tuh suka sama kamu dan kamu juga suka sama dia. Papa, udah deh. Boy, Papa ini pernah muda, jadi Papa tahu gerak-gerik cewek kalau lagi suka sama cowok. Udahlah, Pak. Udah ceramahnya. Papa kan tahu Reva sama si Boy itu nggak saling suka. Udah, sama calonnya Mama aja, Adriana. Dia tuh udah yang paling oke, paling elegan, paling anggun, paling feminim. Oke? Apa bagusnya sih calon mama yang model ondel-ondel itu? Model, Pak, bukan ondel. Ma, Papa nggak bisa lihat dandanannya aja kayak tante-tante. Boy itu masih muda, Ma. Nggak cocok tahu. Cocok tahu, Papa. Papanya aja yang bawel. Cocok, cocok banget. Kok bawel sih? Lihat tuh dandanannya, tante-tante. Enggak kali, Papa. Ibu ngomong gitu, gua ngomongnya. Cocok tahu, Pak. Siapa tahu pacaran aja dulu. Loh, masa bisa coba-coba? Lah, kalau nggak coba mana tahu, Papa? Ih, Mama. Hah? Papa? Kamu taruh dulu deh, nah, handphonenya. Oh iya, iya, benar. Kue ini aku persembahkan untuk kamu, sayang. Makasih ya, makasih ya. Halo. Hai. Raya? Iya, apa kabar? Mel. Gue pengen ngomong sama si Boy dong. Lo lagi di rumahnya kan? Gue pengen ngucapin selamat ulang tahun nih sama dia. Oh iya iya, kita lagi di rumah Boy tuh. Nih, Boy, Boy, Raya mau ngomong nih. Halo Ray. Hey Boy, happy birthday ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses segalanya pokoknya deh. Makasih ya. Oke, sama-sama. Reva gimana Boy? Reva? Ya biasalah, juteknya kumat lagi, udah pergi dia. Biasanya nih ya, kalau cewek jutek sama cowok, itu tandanya dia suka. Hai, udah deh, lo lanjut aja pestanya ya, sorry gue gak bisa datang. Oke, okay, bye. Oke. Tante Marissa. Halo, Tante. Halo, Adriana. Aduh,
kamu tahu nggak tadi pas acara ulang tahunnya Boy? Ah, kamu sih nggak ada. Emangnya kenapa tante? Kamu tahu nggak? Ternyata Reva itu bukan pacarnya Boy. Reva itu cuman PPPT. Pacar pura-pura tahu. Jadi pada saat waktu itu tuh mereka itu cuman drama, sandiwara aja. Pura-pura mereka itu pacaran supaya tante itu enggak ngejodohin sama kamu. Aku tahu Boy itu sebenarnya masih cinta sama aku dan enggak akan pernah bisa ngelupain aku. Boy, kamu emang enggak akan pernah bisa berpindah ke lain hati, Boy. Adriana, gimana mama kamu? Iya, mamaku alhamdulillah udah mendingan tante, cuma kecapean aja deh kayaknya. Yaudah, kamu juga istirahat, Ki. Nanti kamu lagi yang kecapean. Iya, tante juga istirahat ya. Dah, tante. Bye.